aria serena dopo una tempesta e l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, una giornata e sole. Kandaku dengan mas kawinnya RM310.89 tunai. Aku terima nikah Munirah binti Munawar Ali dengan mas kawinnya RM310.89 tunai. Selamat pengantin baru dan tahniah kepada Amar Hamka. Sekali one shot. Moga kekal hingga ke jannah. Hari ini telah berlangsungnya majlis akad nikah ijab kabul Amar Hamka bin Muhammad Rosli dan juga Munirah binti Munawar Ali. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat pengantin baru kepada pasangan pengantin dan juga semoga sukses. Amar and Munirah, selamat pengantin baru. Live life, be happy. Alhamdulillah, saya sebagai Mak Munirah mengucapkan alhamdulillah kerana anak saya selamat dijak kabul dan selamat pengantin baru pada anak saya dan Amar Hamka. Semoga berkekalan hingga ke akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Aizat, Mak Ipar kepada Munirah binti Haji Munawar Ali mengucapkan selamat pengantin baru kepada Muhammad Amar Hamka dan juga Munirah binti Haji Munawar Ali. Alhamdulillah, perjalanan dengan sempurna, perjalanan dengan lancar pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya pada pagi ini selesailah sudah acara pernikahan Amar dengan Munirah ni. Syukur alhamdulillah segala-galanya berjalan dengan lancar. Walaupun mula-mulanya berdebar-debar. Ha? Bapak pengantin pun baru debatnya. Itu apa kan? Assalamualaikum. Saya selaku ibu kepada pengantin lelaki mengucapkan tahniah kepada anak saya dah selesai semuanya angkat nikah. Semoga berbahagia ke anak cucu. Selamat pengantin baru kepada satu-satunya abang yang saya ada, Muhammad Amar. Semoga berbahagia hingga ke anak cucu. Cepat-cepat dapat baby. Rumah dah lama tak ada baby. Selama ni main kucing je. Selama ni main kucing je. Selamat tahun baru. Aunty ucapkan selamat. Alang kau ni. Aunty ucapkan selamat pengantin baru. Semoga sampai ke jannah. Lagi apa? Assalamualaikum. Saya bapa saudaranya. Saya mengucapkan selamat pengantin baru sehingga ke anak cucu semuanya berada dalam keadaan baik. Sekian, terima kasih. Saya ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada anak saudara saya yang baru melangsungkan pernikahan. Semoga kekal abadi hingga ke jannah. Assalamualaikum. Saya maksudkan kepada Amar Rehamka ingin mengucapkan selamat pengantin baru
Semoga kekal hingga ke anak cucu. Kepada Amar Hamka, selamat pengantin baru daripada kami, geng-geng Setiawangsa, geng Juih. Semoga berkekalan hingga ke anak cucu cicit. Dan apa, selamat melayari alam rumah tangga. Semoga semua berjalan dengan lancar. Okey, kalau nak menjuih ke apa ke, roger je dekat crossfire. Kita orang sentiasa on. Angkatan dululah. Okey, bagi saya, tahniah kepada Amar dan Munirah sehingga hubungan mereka kekal hingga ke jannah. Ada apa-apa lagi? Tak ada. Itu saja. Sekian. Okey, sekian. Bye-bye. Tahniah. Okey, orang ramai tanya saya kenapa saya suka Munirah. Sebab saya ni seorang yang cerewet dalam berbagai benda. Semua benda saya cerewet. Munirah ni bagi saya senang. Dia mendengar kata. Dan dia tahu saya ni jujur. Bila saya cakap suka, suka. Saya cakap tak suka, tak suka. Dan dia boleh terima benda tu. And then basically it's all about saya boleh ketawakan dia dan dia boleh ketawakan saya dalam satu hari. So because kita orang ni cinta jarak jauh. So kita orang hanya berjumpa melalui telefon. So bila dia telefon saya, saya akan ketawa. Dan bila saya telefon dia, dia akan ketawa. Dan kita orang pun pelik dan kita orang ketawa. There is no conversation yang kita orang stress. Tak ada. Setakat ni dia, tak tahulah, gila kot. Basically, it's all about rasa di dalam hati tu lah. Mungkin saya boleh terima dia dan dia boleh terima saya. Dan kita orang tak kisah apa yang berlaku di sekeliling. Kita orang cuma nak tahu bahawa cubalah terima cinta kita orang yang pelik ni. Dan saya cuma nak cakap pada Munirah, selamat menjadi isteri yang baik. Pasal dikhabarkan mungkin saya akan jadi weekend husband. Kan? Weekday still single kan? Okay, so jadi isteri yang baik, yang mendengar kata, yang taat pada apa yang suami dia cakap, yang dengar kata mak dia, mak mertua saya. And then, be a good wife. Saya tak minta 100%, pasal 100% itu perfect. Saya hanya minta ada dalam 70-80%. So apa yang kurang, itulah saya tambah. Hi, saya Munirah. Okay, tak ada banyak apa pun nak cakap actually. Sebab mostly Amar dah bagi tahu. Cuma ada sikit pembetulan kat situ. Saya jumpa dia selepas ada book launching dekat Penang, yang mana Amar datang Penang dengan Syahri dengan Ed sekali. Selepas habis book launching tu, kena pergi makan dekat Kapitan. Waktu tu bukan saya tengok dia sangat pun. Bukan nak tengok macam suka kat dia. But actually, saya tengok dia sebabkan dia agak pelik perangai dia kat situ. Orang nak makan, dia usik. Lepas tu dia tanya soalan yang bukan-bukan. Lepas tu dia gelak-gelak-gelak-gelak non-stop dekat situ. Lepas tu, hubungan tu banyak kepada mesej Facebook lah. Facebook dengan email. Mana Amar pun kadang-kadang datang Penang dengan kawan-kawan yang lain. Lepas lebih kurang setahun macam tu berkenalan, Amar bawa family dia datang ke rumah untuk kinda macam merisik. Okay, habis merisik, yang paling gentleman sekali lah, I cakap kat dia, saya cakap kat dia, kalau you rasa you suka kat I, datang jumpa. Waktu tu arwah bapak saya masih hidup lagi. Kata kat dia, you datang jumpa family I sendiri. I nak you datang terus jumpa family I. So one weekend dia cakap, okay, this weekend I datang Penang, I jumpa dengan your father. Aku cakap kat dia, okay fine lah, datang lah. So waktu tu, my father tanya kat dia lah, betul ke suka kat Munirah ni, macam-macam lagi. So dengan gentleman dan macho je, ya betul pakcik, saya suka kat dia. Ikhlas saya suka kat dia. Okay, lepas tu lebih kurang 7-8 bulan macam tu, kami bertunang. Habis bertunang dalam 6 bulan, alhamdulillah hari ni bernikah.
benda yang paling saya senang dengan Amar ni sebab memang dia cerewet. Sangat cerewet. Tapi benda yang dia cerewet tu setakat hari ni saya boleh terima lagi. Dia tak melampau-lampau sangat cerewet tu. Saya suka dia sebab dia menghiburkan. Setiap hari ada je benda lawak dia akan beritahu. Dia menghilangkan stres saya. Lepas tu, senanglah cara pemikiran tu sama. Cuma saya minta untuk dia jaga saya elok-elok sampai mati. Be a good friend yang paling rapat dengan saya. Jadi suami saya, jadi bapa kepada our future kids dan setia pada yang satu. Itu saja.